semua. Hari ini saya nak pergi ke hospital untuk kemoterapi saya yang kelima. Tapi sebelum itu, derita penyanyi tak tercapai akalmu Eliana berakhir apabila disahkan bebas dan pulih daripada penyakit kanser limfoma tahap 4 yang ditanggung sejak 11 tahun lalu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Selama ini, Eliana tidak pernah berhenti berharap, jauh sekali menyerah kalah, berjuang melawan kesakitan yang dihadapi selama lebih sedekad ketika berdepan dengan ujian penyakit. Terbaru, Eliana berkongsikan sekali lagi kepada umum mengenai status kansernya itu. Dalam penulisannya, dia menyatakan bahawa Allah telah mendatangkan pelangi yang telah lama hilang, keputusan skannya sangat ajaib apabila kansernya hilang. Bukan itu sahaja, dia turut berterima kasih dan mendedahkan kepada umum identiti doktor yang merawatnya selama 10 tahun berdepan dengan penyakit itu. Allah SWT mendatangkan pelangi yang dah lama hilang kepada saya, keputusan sken saya sangat ajaib, kanser hilang, Alhamdulillah. Inilah doktor saya selama 10 tahun saya sakit, Dr. Haris, thank you doktor, tulisnya di IG. Perkongsian tersebut mendapat reaksi dari rakan artis dan netizen, ramai yang bersyukur dan memuji tahap kesabaran dan ketekunan Eliana dalam berjuang dengan kanser. Hai, Assalamualaikum. Hai. Cantiknya cinta. Kita hari ini nak pergi kenduri. Okay, sebelum baca Yasin, kita makan dulu. Cinta lah kau. Mana balungnya? Abang Nga, cuba kau lah balung kat mana. Kopi pisang. Kita main suka pipi pisang. Makcu, siapa nak beli kowe? Boleh? Zaza kowe. Ha, boleh order dengan Zaza kowe. Pasti tak kena tipu. Ni tuan rumah, siapa nak sewa kereta? Boleh sewa. Dah habis New Year ni. Oh, dah habis dah? Jangan, tak payah. Tu nenek saya. Nenek Oya. Nenek Oya. Cantiknya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Buatan mak saya. Kita ada sandwich. Wah, popiah sirup. Kuih kochi. Kuih seri muka. Kasui. Bihun goreng. Ini saya bawa. Buah-buahan. Eh, sedap bihun tu. Cuba rasa. Tapi kena pastikan mulut anda bersedia untuk dibakar. Pedas. Pedas ke? Sininya. Selalu makan tak? Selalu dia bakar rumah. Okay, so saya mulakan dengan kuih muih. Nyam-nyamnya. Caca nak mana? Oh, dia nak yang ni. Pandai kan? Dia nak kuih ni ni mah. Dia tunjuk ni. Nana suap dia ni tadi. Dia nak ni. Nak itu, kuih kasih. Nak yang ni? Ni. Macam ni. Oh ni, okey. Kita makan kan? Apa? Nyam-nyam. Ada pun nak makan? Sayang. Ini mak saya buat. This is my mom. Okay, sekarang nak makan nasi minyak. Ulala.